Di sini saya sebagai petinggi di Desa Panggung sangat berterima kasih kepada Bapak Mustaqim selaku ketua kelompok Panji Muda, yaitu dengan pemikirannya yaitu budaya pendidik. Saya sangat senang sekali di desa saya ada orang warga saya punya pemikiran seperti itu. Sekali lagi Pak, saya mengucapkan banyak dan banyak terima kasih atas kebesaran jenengan. Saya di sini sangat mendukung apa yang nantinya dari Bapak Mustaqim dan kelompok ini untuk kemajuan kelompok Panji Muda. Kegiatan ini ku insya Allah itu bukan untuk ekonomi pribadi atau untuk penghasilan pribadi, tapi untuk kebaikan kelompok, untuk pengembangan atau untuk bisa menambah perekonomian warga dan juga bisa membanggakan Desa Panggung tercinta ini. Jadi di penebaran benih yang 50.000 ekor ini yang dari besar dan dari suara ini mati oleh Allah, hari ini kita bisa membantu kegiatan di pemudakan Panji Muda ini dengan konsep yaitu silvopisteri ya, seri yang berbasis wisata nanti. Mudah-mudahan permintaan Pak Mustaqim, permintaan Pak Petinggi ini nanti bisa ditangkap oleh teman-teman dari pemuda terkait Pak ya, kami mohon. Nanti ada satu impact yang luar biasa. Sini di Pogdakan ini dan nanti insya Allah ada satu perusahaan yang mensupport untuk uji multi lokasi yang itu yang satu untuk Crab House, dua nanti untuk supervisorinya ini. Jadi kenapa ini kita support istilahnya all out, karena di sini tidak hanya kepiting yang nanti yang berpotensi, tapi pariwisata juga mendukung ini ke depannya. Nah, ini harapan kita dan teman-teman pergerakan ini nanti dia pemerintah terkait bisa ikut inilah apa berkolaborasi di sini. Nama saya Mustaqim dari Desa Panggung, Ketua Podakan Panji Muda. Bergerak dalam bidang budidaya kepiting soka, pembibitan kepiting soka. Yang pertama itu sudah umur 1 bulan 1 minggu. Ya, terus ini disambung lagi tahap kedua, tebaran 50.000 kepiting. Yang pertama itu 4.000 kepiting. Ya, harapan saya dari kegiatan ini bisa menopang atau menambah pendapatan anggota, khususnya umumnya kepada masyarakat, untuk ekonominya bisa terangkat dari wilayah sekitar di lokasi budidaya ini. Untuk kedepannya kami akan membuat atau menjadikan ekowisata, yaitu rumah kepiting berbasis edukasi, ada pembelajarannya nanti. Yang pertama itu tuman membran untuk pembatas apa pematangnya, itu kasih membran. Yang kedua dikasih bibit, sudah dikasih bibit itu untuk penebaran yang pertama 4.000 kepiting itu. Ya, juga disupport, dikasih istilahnya aran-aran atau ilmuwan diberitahu tentang kepiting itu sendiri. Penting sama formades. Ya, terus pantai orang apa kelompok klasik itu. Pantai Sri Durantin.
juga sama kelompok-kelompok yang lain seperti kelompok garam juga kan, nelayan juga saya gandeng juga untuk menyatukan apa visi misi, karena mereka-mereka itu mempunyai kelebihan di bidang masing-masing, jadi perlu dipadukan, disatukan sama budidaya kepiting ini.